Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel aku, Tri Setyoningse. Teman-teman, bunda-bunda semua, sehat kesehatan aku lagi ya. Ini tuh aku lagi nyuci ya. Karena airnya udah penuh, aku matikan. Dan ini masih berantakan ya, dapurnya tadi habis masak tempe gitu, cuma cukup buat sarapan aja. Ini adonannya masih ada. Nanti kalau kita mau masak lagi, mau goreng gini ya, tinggal dicelupin gini, digoreng. Oke, sekarang aku mau food prep ya teman-teman. Tadi aku beli habis 60.000, dapatnya tuh segini, sama tadi sop sama menjes tadi udah aku goreng ya. Dan segini tadi itu 3.000 satunya, murah ya teman-teman. Alhamdulillah murah ini ya. Dan ini juga 3.000 satunya tempe. Ini tadi 2.000. Ini 2.000. Untuk terong tadi 4.000. 4.000. Ini tadi 5.000 segini. Ya. Tadi beli 2, jadi 10.000. Ini tadi satu bijinya itu 500, kecil sekarang ya. Segini 500. Dulu besar ya, dulu ini segini itu 250. Padahal apa-apa mahal, jadi mahal ikut mahal ya teman-teman. Dan untuk pindang tadi aku beli pindang, ini pindang lemuru kalau di sini, atau juga bisa dikatakan pindang sesek ya, ini tuh kegemaran aku. Murah ya, segini tadi itu 5.000, dapat banyak ya. Aku beli 2 ya teman-teman. Untuk tomat tadi mahal ya, segini itu 2.000. Nanti aku beli cabai setan, satu bungkusnya 2.000, aku beli 5 tadi 10.000. Segini tadi 10.000 ya teman-teman. Aku coba timbang ternyata 4 on ya. Ya alhamdulillah ya, lebih murah sekarang ya. Ini banjakan aku teman-teman, tadi itu habis 60.000. Oke, aku mau tatain di tempatnya. Ikutin terus ya teman-teman, jangan di skip-skip. Oke. Untuk tahu, usah-usahnya aku biarkan begini aja di kulkas. Untuk kiranya aku taruh seperti ini, nanti tetap di wadahnya ya. Nanti untuk sekali masak itu satu. Dan teman-teman tahunya juga tahu di tempat. Karena tempat aku itu daripada bisa air teman-teman, jadinya ini aja yang aku masukin, lalu tutupin. Untuk tahu aku kasih air ya. Ini ya aku kasih air ya. Untuk cabenya aku belum dapat tempatnya, nanti aku cari-cari lagi ya. Kita masukkan ke dalam kulkas karena kulkasnya sudah kosong. Di kulkas ada lenca, atau ini juga dinamakan pokak ya. Ada sambal pecel tinggal dikit, apa
Budi. Ada pisang. Mau aku bikin molen lagi ya, nggak tahu kapan. Nggak bisa sekarang. Nggak bener, oke. Oke, kita masukkan ya teman-teman. Tahu masuk, kemudian tempe, ada ikan, ikan tak aku taruh freezer ya. Aku gedein volumenya. Ini tahu emboss. Untuk sayur-sayurnya aku taruh di bawah aja ya, gak ada tempat soalnya. Di sini ada ini udah kering ya teman-teman, karena aku cuma taruh di tempat gitu aja. Sudah masuk mesin. Ini alhamdulillah ya, penuh untuk beberapa hari ya. Ini pus-pusi lagi ngapain ya? Ini cabenya aku taruh gini aja teman-teman. Oke, gini aja kurang penuh sebenarnya ya. Tapi ya alhamdulillah ya, udah bisa beranjak gini, lumayan lah ya buat beberapa hari ke depan. Mungkin seminggu ya teman-teman. Oke teman-teman, sampai sini dulu video dari aku, video yang sangat receh ya. Oh, ada yang ketinggalan tomatnya. Video yang sangat receh dari aku teman-teman, jangan bosan-bosan ya nonton video-video aku. Bagi yang belum like dan subscribe, boleh ya like, comment, dan subscribe-nya. Ini dapat lagi sayuran dari mamaku tercinta. Alhamdulillah ya, dapat sayuran teman-teman. Dibawain ibu aku dari kebun langsung. Oke teman-teman, sampai sini dulu video dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di next video. See you, bye-bye.